Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua nih, di Raju Sans nih cuy. Nah oke guys, jadi hari ini kita bakal ngebeli cana limbata di tokonya Bang Fish Farm 21 nih. Ini harganya juga murah banget, makanya gua beli. Ini di harga 35.000, lu bisa ngedapetin di ukuran 7 cm ya, 7-8 cm limbata lau dari tokonya Bang Fish Farm 21 nih. Nah jadi berhubung gue pas ngeliat postingan di tokonya dia ada yang baru tuh ya kan, limbata. Nah jadi langsung gue beli, dan sekarang juga udah sampai barangnya. Ini pengirimannya juga cepet banget ya, 2 harian. Jadi buat kalian nanti yang kepo sama tokonya, linknya ada di kolom komentar, udah gue sematkan, tinggal kalian klik aja nanti diarahin ke tokonya gitu guys. Oke, jadi pengen langsung kita unboxing aja kayak gimana, makanya ditonton sampai habis biar kalian ngeliat nih ikannya tuh bentuknya kayak gimana nih, limbata lau CB dari tokonya Bang Fish Farm 21 nih. Jadi berhubung harganya juga murah banget nih, 35.000 ya, sama ongkir lah, sama ongkir kesini jadi ya 50.000-an lah guys. Oke, jadi kayak gitu aja, jangan lupa di subscribe dan dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gua nih, karena setiap minggunya kita bakal nge-update cana-cana kita yang udah kita beli di Shopee nih, tinggal apa aja yang ada di rumah gitu. Makanya ditonton sampai habis dan di-share ke teman-teman kalian ya. Oke, ya jadi mungkin kayak gitu aja. Gue juga pengen pengen beli juga yang di tokonya Ginan tuh, katanya pada banyak request juga tuh, Bang coba beli limbata yang Merapi di tokonya Ginan Aquatic, nanti pengen gue coba. Jadi ditunggu aja ya guys ya, sabar ya, karena kolom komentar juga selalu gue baca, dan mohon maaf juga kalau nggak bisa ngebales satu-satu karena banyak banget ya guys ya. Jadi ya gue cukup nge-love aja, berarti tandanya emang komentar-komentar kalian udah gue baca ya guys ya. Oke, jadi kayak gitu aja, thank you banget nih udah supportnya. Jadi langsung kita pengen unboxing dan ditonton sampai habis, mantap, let's go. Nah oke dia ini guys, jadi barangnya udah sampai nih, kita beli cana limbata lau di tokonya Pandu Aji Laksana nih. Di sini ada bacanya guys, bisa kita lihat Pandu Aji Laksana, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali guys. Ini dah satu barang limbata lau CB di ukuran 7 cm. Jadi kita pengen tahu nih kayak gimana cananya, makanya ditonton sampai habis biar kalian tahu cananya kayak gimana nih guys. Ini di harga 35.000 dapat limbata lau CB nih. Nah, penasaran kan gua. So, kita buka aja, ini dia cuy. Nah, lumayan guys, lumayan gede nih coy, 7 cm lah ya, 7 cm. Nah ini kayak gini penampakannya, bisa kita lihat. Kelihatan nggak? Tuh, usah deh, gondrong juga bos ya kan. Tuh, mantep ini ikannya juga udah settle nih kayaknya nih. Jadi kita pengen taruh aja di sini, lu dapetin stiker Fish, no Bang Fish, cobrotnya gokil. Oke, jadi mau langsung kita taruh ke soliter aja biar lebih jelasnya tuh kayak gimana ya. Ini sih kayak gini nih tuh, cuma warnanya kan masih samar-samar, nanti kita taruh ke soliter biar warnanya lebih naik lagi gitu ya, biar kelihatan nih rim-rimnya sama ya dot-dot di badannya gitu cuy. Oke, jadi di subscribe dulu, di like dan di share ke teman-teman kalian. Ini dia, kita udah taruh nih ikannya. Nah itu dia guys, menurut kalian gimana nih? Asli lau CB di ukuran 7-8 cm, harga 35.000, menurut gue sih ini worth it ya. Jadi di harga segitu lu ngedapetin cana yang udah kayak gini cuy, udah cakep banget ini sih. Tuh, dari tokonya Bang Fish, dari tokonya Bang Fish Farm 21 guys ya, dari Boyolali. Buat orang Boyolali silahkan komen di bawah nih, siapa tahu ada teman-teman dari Boyolali, silahkan komen guys. Noh, ikannya aktif banget. Nanti kita pengen taruh ke akuariumnya ya, tempat dianya nanti nih, biar kita ngeliat kayak gimana langsung aktif apa enggak. Ini dia. Nah ini dia cuy, udah gua taruh, ternyata emang aktif cuy ikannya. Nanti kita bakal nge-update juga setiap minggunya tuh kayak gimana, biar kita ngeliat selalu keadaannya tuh kayak gimana ya. Buat teman-teman juga nanti yang kepo, ditunggu aja update mingguannya. Makanya dinyalain juga loncengnya tuh biar nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gua. Oke, yang kepo sama link tokonya ada di kolom komentar ya, udah gua sematkan, tinggal kalian klik aja nanti diarahin ke tokonya, link tokonya guys. Jadi di harga 35.000 nih, siapa tahu sesama kalau Boyolali tuh ongkirnya jadi lebih murah ya kan. Jadi ini menurut gua rekomendasi banget nih buat kalian tuh.
dan rencananya juga aktif tuh di tengah mulu ya kan. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja yang bisa gue kasih lihat ke kalian. Thank you semuanya udah ditonton sampai habis dan enggak di skip iklannya. Thank you semuanya, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.